Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wa binikmatil islam wa binikmatis sihat wal afiat wa binikmatis shaum ramadhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang paling utama pada kesempatan bulan Mubarak ini, kita bersyukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan datangnya bulan barokah ini, setiap saat kita selalu merindukan tamu agung ini, karena kita tahu di dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, khususnya bulan puasa, yang mana bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam sedunia, karena bulan inilah bulan yang terdapat banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang menjadi alasan kenapa umat Islam selalu merindukan bulan yang penuh barokah ini. Yang pertama keistimewaannya adalah terdapat gelar ketakwaan. Gelar ketakwaan inilah merupakan gelar yang paling mulia daripada haji, daripada sarjana, insinyur, dokter, profesor, apapun yang manusia mempunyai gelar itu, takwa inilah gelar yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa inilah merupakan sarana untuk mendapatkan gelar itu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, keistimewaannya bulan puasanya adalah merupakan bulan maghfirah, ampunan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang di dunia ini tanpa dosa, tanpa berbuat khilaf. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, ihtisaban, dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah, dosa yang telah lupa diampuni oleh Allah, dosa yang mungkin telah kita lupakan akan diampuni oleh Allah. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Maka kita selalu menanti-nantikan bulan yang penuh maghfirah atau ampunan ini. Kemudian yang ketiga adalah ketika bulan Ramadan datang, maka semua amalan-amalan akan dilipat gandakan oleh Allah. Setiap amal anak keturunan Adam akan dilipatkan gandakan oleh Allah kebaikannya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Inilah kemudahan-kemudahan Allah memberikan pahala pada saat bulan Ramadan. Satu kali sujud akan Allah gandakan menjadi 10, bahkan 700 kali sujud di luar bulan Ramadan.
Kemudian keistimewaan bulan Ramadan ini, kenapa kita rindu? Karena dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu surga, tertutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan terbelenggu. Maka ketika Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kelima ini adalah bahwa puasa ini adalah merupakan ibadah yang paling istimewa. Keistimewaan ini adalah sesuai dengan firman Allah melalui hadis kudsinya, bahwa setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya, karena ia orang-orang yang berpuasa. Mereka meninggalkan syahwat dan memakannya karena aku. Yang kemudian keenam adalah kenapa kita merindukan bulan Ramadan. Keistimewaannya adalah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apabila seorang yang meneladankan Allah sehingga dia khusyuk ketika sedang bersamanya, maka Allah akan mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, kalau aku telah mencintai seorang, aku menjadikan pendengarannya untuk telinganya, menjadi penglihatan untuk matanya, menjadikan pegangan untuk tangannya, dan menjadi langkah untuk kakinya. Kemudian pada bulan Ramadan ini adalah semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tiga doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah, salah satunya adalah doa orang-orang yang lagi berpuasa, yang lagi menahan haus, menahan lapar. Maka Allah tidak akan menolak puasanya, Allah tidak akan menolak doa-doa yang ia panjatkan. Kemudian hadirin yang saya muliakan, bahwa di bulan suci Ramadan ini, bulan puasa ini, akan Allah berikan hadiah kepada hamba-hambanya yang mau mencari malam Lailatul Qadar, di mana malam inilah menjadi malam puncak puasa, yaitu malam terakhir pada bulan puasa, pada bulan Ramadan ini. Malam inilah di mana para malaikat-malaikat Allah turun untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang bersujud, hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, hamba-hamba Allah yang senantiasa memohon munajat kepada-Nya, dan diabadikan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini dengan surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhum fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibadah pada malam Lailatul Qadar ini, di mana disebutkan khairum min alfi syahr, ibadah satu kali itu lebih baik, lebih banyak pahalanya, akan digandakan oleh Allah seperti ibadah 1000 bulan. Kalau kita hitung, Bapak Ibu semua, 1000 bulan ini adalah sekitar 83 tahun. Ibadah satu kali, Allah lipat gandakan 83 tahun. Kalau kita kalkulasi umur kita mendapatkan 3 kali saja malam Lailatul Qadar, maka 83 kali 3. Betapa Allah memberi bonus yang sangat besar, bahwa malam Lailatul Qadar inilah puncak amal-amal ibadah yang akan dilipat gandakan sampai 1000 bulan atau dihitung 83 tahun. Oleh karena itu, kita senantiasa merindukan datangnya bulan Ramadan. Man fariha duhulu Ramadan fahuwa fil jannah. Siapa yang rindu, senang datangnya bulan Ramadan, Allah akan menjadikan kita masuk surga. Nah, oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari
Kita sambut bulan Ramadan ini yang sudah satu hari kemarin. Mari kita puasa bulan Ramadan ini dengan penuh iman wahtisaban, sehingga apa? Puasa kita menjadi nikmat. Lapar kita tidak terasa, haus kita tidak terasa, panas kita tidak terasa, karena kita akan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang senantiasa merindukan bulan Ramadan, merindukan bulan puasa, maka Allah juga akan rindu kepadanya. Allah akan merindukan kepadanya, bahkan surga akan rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Tidak kita yang merindukan surga, tapi surga yang akhirnya merindukan kita, dan kita akan disuruh masuk yang namanya pintu Ar-Rayyan. Wahai hamba-hambaku yang berpuasa, silahkan masuk ke dalam surga yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu Ar-Rayyan, surga untuk orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua, puasa kita, rukuk kita, sujud kita, amal kita pada bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah, dan kita mudah-mudahan besok akan dirindukan oleh surga dengan kita melewat pintu yang namanya Ar-Rayyan dengan selamat. Dan salamun qaulam mir rabbir rahim, kita diselamatkan oleh Allah untuk dimasukkan ke surganya Allah, karena kita rindu pada surga. Dan ternyata lebih rindu lagi, surga merindukan orang-orang yang puasa, dan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Kita akan bersama-sama masuk ke surganya Allah dengan aman, tenteram. Inilah keistimewaan hari atau bulan puasa Ramadan, sehingga tidak ada orang yang tidak senang dengan puasa Ramadan kalau orang itu beriman. Tidak ada orang yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan kalau dia orang yang beriman. Iman inilah menjadi tonggak, menjadi kunci keberhasilan puasa Ramadan. Maka yang dipanggil bukan orang Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah yang suci ini, yaitu ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua akan mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Demikianlah Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tausiah ceramah singkat ini bisa membekali kita selama satu bulan yang akan datang. Kita termasuk orang-orang yang senang berpuasa, cinta kepada puasa Ramadan, sehingga besok Ramadan akan datang lagi, kita lebih cinta lagi, lebih cinta lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.